Info Cuaca Maritim. Pendengar RRI dimanapun Anda berada, selamat pagi dan salam jumpa bersama kami Florata pagi hari ini. Saya Leli Kara dan juga rekan saya Rian Valen Kriando sebagai operator studio. Dan kini pendengar, kami akan update informasi cuaca maritim yang akan disampaikan oleh Prakirawan BMKG Tanau Kupang. Sudah di ujung telepon Ibu Priscilia Tati. Ibu Priscilia, selamat pagi. Selamat pagi, Kak. Oke, silakan untuk informasi cuaca maritim pagi hari ini. Baik, selamat pagi para pendengar setia RRI ND dimanapun berada. Pagi ini saya akan menyampaikan informasi terkait perkiraan cuaca maritim di wilayah Nusa Tenggara Timur yang berlaku hari ini tanggal 27 Februari 2024 pukul 8 pagi hingga pukul 8 malam WITA. Perlu diwaspadai potensi gelombang laut kategori sedang dengan ketinggian 1,25 hingga 2 meter yang diprediksi akan terjadi di wilayah Selat Sumba bagian barat, Laut Sau bagian selatan, dan Samudra Hindia Selatan Sumba Sabu yang berisiko tinggi terhadap perahu nelayan dan kapal tongkang. Kondisi cuaca di perairan NTT umumnya berawan hingga hujan ringan, dan umumnya arah angin bertiup dari arah barat daya hingga barat laut dengan kecepatan 4 hingga 27 km per jam. Dihimbau kepada masyarakat yang sedang melakukan perjalanan ataupun yang beraktivitas di laut agar selalu berhati-hati dan tetap memperhatikan perakiran cuaca maritim yang dikeluarkan oleh BMKG Stamar Ternau Kupang. Demikian informasi perakiran cuaca yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih Ibu Priscilia untuk informasi cuaca maritim pagi hari ini. Selamat menjalankan aktivitasnya kembali. Selamat pagi. Selamat pagi, Kak. Info cuaca maritim.